Kalau orang bernazar dengan perkara yang wajib, kata kalau aku dapat beli rumah banglo, aku tidak akan tinggal solat. Ha, apakah hukumnya? Hukumnya tidak sah. Kalau kita nak bernazar, kena bernazar dengan benda yang harus dan ada kebaikan. Tidak sah bernazar dengan benda yang haram, tidak sah bernazar dengan benda yang wajib. Dia bernazar kalau lulus SPM nak mula solat subuh. Mana boleh. Mu dapat 8i pun wajib solat subuh. Faham lagi? Ha, kerana benda wajib tak boleh kita bersumpah bernazar. Okey? Benda haram pun tak boleh juga. Faham? Okey? Kalau aku lulus SPM, aku nak minum arak 2 botol. Faham? Tak boleh kerana benda tu haram. Faham? Lulus tak lulus, benda tu haram pada syarak. Termasuk dalam bab wasiat. Tak, bernazar kita juga. Benda larut tak boleh. Ada orang di bernazar, kalau aku baik sakit, aku nak berjalan kaki dari Kuantan sampai Meluh. Bongok punya nazar. Nampak? Dah lah bodoh tak pergi dengar belajar. Nazar ini bukan berjalan kaki. Nazar ini nak buat kebajikan. Nak sedekah pada masjid. Nak sembelih lembu jamu orang. Nak sedekah Quran pada pondok. Tu baru nazar. Faham? Nak buat baik pada orang ni orang tu. Nak banner ni banner tu baru nazar. Ni cukup kepala dekat nazar. Cukup ada kepala mu. Kenyang orang apa makan rambut mu. Baru ni nazar.